habis tu saya, siapa nak serve saya? Dekat pejabat saya serve orang, dekat rumah saya serve orang, serve awak, serve anak. Kau tanya soalan ni memang tak ada jawapan, dan jawapan tu tidak pernah kita puas hati. Wahai perempuan sekalian, saya juga perempuan. Anda bekerja, saya juga bekerja. Jadual kerja saya pula tak menentu. Pagi, malam, hujung minggu, kadang tak perasan pun satu Ahad, macam sama. Jadi apa tips supaya kita boleh memberikan yang terbaik kepada keluarga dan kerjaya? Antara amalan yang paling penting iaitu amalan kerohanian. Saya bukan nak cerita pasal okey bagi menguruskan jadual waktu. Yang tu boleh dengarlah daripada pencemah-pencemah lain. Yang penting, saya lebih suka pesan Nabi, bila kamu sedang saat begini, hayati. Buat sepenuh hati. Saat yang kau sepenuh hati. Kita tak boleh nak bahagikan. Saya wajib sehari mesti 2 jam. Ada waktunya tak cukup, ada waktunya lebih. Saya tidur mesti 5 jam. Ada waktunya 3 jam je, betul kan? Nabi sebut khairukum anfa'un linnas, sebaik-baik kamu orang yang paling banyak beri manfaat. Bila mindset kita kata okey, balik ni nak senyum dekat suami, tanya khabar anak-anak, balik salam, peluk dulu, sekian-sekian, mulakan dengan sekian, dengan yang terbaik, pertemuan adalah permulaan. Lepas tu okey, duduk sekejap, minum air. Puan-puan boleh cuba macam ni. On the way balik, daripada harapan tukar kepada doa. Kita mengharap sebab ada orang dia balik, dia lambat daripada suami. So dia mengharap, dia bayangkan suami akan sambut, suami bagi air. Ha, kan? Dia harap macam tu. Sebab suami dah sampai awal, sejam, mungkin suami dah buat sesuatu. Itu harapan. So sebenarnya dia kena objektif, kena jelas. Bang, saya ikut bang, saya akan sampai setengah jam lagi. Abang kalau ada beg-beg anak tu susun sikit, kasut anak mungkin ada ni, awak tolong ya bang. Okey. InsyaAllah dia buat, betul kan? Apa yang saya cuba sampaikan, dua perkara. Tukar harapan kepada doa. Lepas tu susuli dengan bagi tahulah apa harapan kita. Sebab orang perempuan banyak kecewa bukan dengan suami tapi dengan harapan sendiri. Sebab saya dapati pengalaman saya handle masalah rumah tangga, konflik tempat kerja satu hal, konflik di rumah yang tak settle, dia bawa masalah ke tempat kerja.